Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul ahad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mumajjad. Allahumma shalli wa sallim ala man ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raki'un wa sajad amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram al-habib dzulqarnain adh-dhahir serta para asatidz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta para jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berbicara tentang bab yang ke-64 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan orang sugih, orang yang berharta namun dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis yang ketiga dari bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita atau berkata, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu orang-orang yang asalnya dari Mekah hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Banyak di antara orang-orang muhajirin itu sebenarnya sugih, berharta, namun karena mereka lebih memilih ikut Rasulullah, maka harta mereka yang di Mekah itu nangsim banyakan. Keluarga, bahkan orang tua, mereka tinggalkan. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Tanpa membawa bekal apa-apa. Nah, sampai di Madinah, banyak di antara sahabat itu yang menjadi fakir, artinya makan itu cuma sapamberi orang. Tapi mereka kada minta. Mereka disebut ashabu sufah, orang-orang yang hidup di pelataran Masjid Nabawi. Jadi mereka memang kada becari, kada berdagang, mereka cuma ingin mendengar kalamnya Rasulullah. Mereka hanya ingin dekat dengan Rasulullah. Adapun makan, nah itu mereka kada peduli itu. Artinya terserah Allah Ta'ala aja. Siapa yang Allah bukakan hatinya hendak memberi, mereka terima. Tapi kalau minta, mereka kada. Mereka memang fakir, tapi mereka kada pernah minta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka kada pernah minta-minta lawan manusia. Mereka kada pernah minta-minta. Tapi kalau diberi tanpa mereka minta, mereka akan menerima itu. Nah, orang-orang fakir muhajirin itu datang kepada Rasulullah. Mereka bukan hendak bakalu kasah kefakiran mereka. Mereka bukan hendak beradu bahwa mereka itu jadi susah karena mengikuti Rasulullah. Lalu mereka berpadah menyesal lawan Rasulullah, apalagi hendak meniwas Rasulullah. Ada. Sekali lagi, mereka itu orang-orang berduit asal waktu di Mekah itu. Tapi karena mereka ikut Rasulullah, mereka menjadi orang fakir di Madinah. Tapi mereka fakir, memang kada berharta itu. Mereka bukan pengemis untuk meminta-minta demi makan
demi keberlangsungan hidup mereka. Kada. Nah, mereka datang kepada Nabi. Faqalu, maka berkata mereka, "Dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Jadilah orang-orang kaya dengan mendapatkan derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi, ya Rasulullah. Orang-orang yang berduit dari kaum Ansar, nang penduduk asli Madinah itu, orang-orang berduit, bubuhannya tu Rasulullah ay nyaman benar. Mereka dapat derajat nang tinggi, mereka dapat kenikmatan yang abadi, cagaran. Sementara kami handak kaya mereka itu, handak nang kaya mereka. Sakira kami dapat derajat nang tinggi juga. Bila derajat kami makin tinggi di surga, makin parak lawan sampean Rasulullah. Jadi sekali lagi mereka ini, apa yang mereka keluhkan sama sekali bukan urusan dunia. Apalagi mereka berkeluh kesah karena fakir mereka, kada. Faqala, maka berkata Rasulullah, wa madzaka, apa gerangan itu jenabi? Faqalu, maka berkata orang-orang fakir, yusallun kama nusalli. Orang-orang badui itu Rasulullah, hai orang-orang sugih itu, wahai Rasulullah, yusallun, mereka sembahyang, kama nusalli, sebagaimana kami sembahyang. Kami sembahyang berjamaah dengan sampian, mereka ikut. Mereka pun sama dengan kami, sembahyang berjamaah dengan sampian. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Kami puasa Ramadan. Mereka puasa Ramadan juga, dapat fadilat Ramadan sebagaimana kami dapat juga. Mereka, kami puasa sunat Senin Kamis. Mereka puasa juga Rasulullah. Artinya napa nang kami gawi, orang-orang sugih kau menggawi juga. Itu nang kalahnya kami nih. Kan kada depan dir dunia lah. Kada depan dir dunia. Kada ada syahwat dunia. Dari orang-orang fakir di kalangan sahabat itu. Dunia kadada tempat di hati para sahabat. Karena kekuatan pancaran cahaya nubuah dari Rasulullah yang memancar ke hati para sahabat. Jadi bila parak lawan Nabi, dunia ini gelap kadada lagi. Nang adat cuma cahaya nubuah yang memancar dari Rasulullah. Sehingga nang dipandang oleh mata hati itu cuma akhirat. Yang diinginkan oleh hati akhirat. Hendak tinggi derajat di surga, sekira parak lawan Rasulullah. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaqu. Nah ini mereka bersedekah Rasulullah dengan harta mereka, wa la natasaddaqu, dan kami kada kawa bersedekah Rasulullah. Jadi keinginan sahabat itu, kalaupun mereka berharta, mereka hendak bersedekah dengan harta itu. Sayyidah Aisyah, Sidin pernah kedatangan duit tunjangan sebagai jandanya Rasulullah. Itu dijamin oleh negara. Jadi di zaman Khalifah Umar, setiap bini-bini Rasulullah itu dijamin oleh negara. Setiap tahun ada sekian puluh juta cakap duit wah ini datang kepada para istri Nabi. Jadi ketika itu datang kepada Sayyidah Aisyah,
Sayyidah Aisyah sedang puasa waktu itu. Dikiau sidin, khaddam pembantu sidin. Bagiakan ke anu, julungakan ini, julungakan anu. Akhirnya apa? Habis duit nang itu. Sampai-sampai khaddam sidin itu, pembantu sidin di rumah itu berkata, wahai ibunda kami, cakanya pangpian tinggalakan sedikit barang duit tunjangan nang itu toh, sagan pian nukar pabukaan. Tanyaman juga kita buka hari ini. Ujar Aisyah, ikam mengadema ingatakan aku. Saya kira meninggal sedikit sagan nukar pabukaan. Bayang akan itu. Kadada di hati ini kadada hendak masalah dunia, hendak mencari kenyamanan dunia, kelezatan dunia, apalagi kemewahan dunia. Kuatnya pancaran nubuah nah memancar kepada hati-hati para sahabat itu nah. Apalagi bini sidin kaya Aisyah ini. Sayyidah Aisyah itu dikawini Nabi umur 7 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Waktu Nabi, waktu Rasulullah meninggal itu umur 18 tahun. Dan bini Nabi itu kada boleh kawin. Kalain kalau kada boleh kawin. Karena Nabi itu kada meninggal, Bang. Karena itu kadada, kadada nang artinya iddahnya bini Nabi itu kadada iddahnya, jadi kada boleh kawin. Umur 18 tahun sudah artinya sidin itu tuh ditinggalkan Nabi secara zahir toh. Kayak apa tetap bertambah kuat ibadah, bertambah zuhud dari dunia. Sidin meninggal umur kurang lebih 70 tahun. Lawas Sayyidah Aisyah nih umur panjang. Nah dari sidin itulah kenapa Nabi itu bebini disuruh Tuhan nih, Tuhan menyuruh ujar Nabi, aku kada kawin kecuali perintah Tuhan, wahyu Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi bebini anom umur 7 tahun? Nah dari Aisyah itulah kita tahu gawian-gawian Nabi nang kaya masalah bebinian itu, masalah haid, masalah nifas, masalah mandi janabah. Dan karena orangnya anom, daya ingat tuh kuat. Nah, jadi Aisyah ini sidin hidup dengan penuh kezuhutan nih. Makan aja sidin sampai nang berbuka aja sidin kada ingat. Pada hari ini puasa mencari nang kaya apa buka kita hari ini, buka hari ini. Kada. Kada kaya kita hari, kada kaya kita bang puasa beatur bedahulu. Beatur bedahulu hanyar nang sahur sudah kena buka hari ini kita ini. Kan jauh nak mikiran dengan ibadat seharian tu bulan puasa. Saur pemikiran berbuka, sahur buka, sahur buka, sahur. Itu aja nang dipandir hari-hari. Hari ini kita buka kuih lam, isuk kuih non, macam-macam dipikirakan. Itu kita. Aisyah ya presiden, duit sebanyakan datang puluhan juta datang bagi akan presiden. Sampai pembukaan. Nah itulah para sahabat. Ini orang-orang fakir nih. Orang-orang fakir datang kepada Rasulullah. Mereka bakal kasa itu bukan karena kada berduit. Bukan karena mereka itu handak sugih juga kada. Nang mereka kalau kasahakan itu. Orang-orang sugih itu nyamannya. Beribadat sama. Tapi mereka kau bersedekah ibadah badaniah nih kawa. Sakawa sama, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah badaniah, ada ibadah maliyah, ibadah zahir nih. Ibadah badan badaniah itu sembahyang, kaya puasa, itu ibadah badaniah. Kau aja ditiru, orang sugih, orang fakir, kau menggawin itu. Tapi nang kada kawa ditiru oleh orang-orang fakir adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Lalu orang fakir ini beradu lawan Rasulullah. Kayak apa kami Rasulullah? Nah, kami kalah lawan orang-orang sugih.
Wayatiqun, dan mereka memerdekakan budak. Wala na'tiqu, dan kami kada bisa memerdekakan budak. Kada kawa memerdekakan budak. Jangankan nukar budak, makanan aja mbah nu makan munu kada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersabda Rasulullah. Nah, ini nang penting nih bagi kita-kita nang kada beduit nih. Ujar Nabi, afala uallimukum syai'an, apa tidakkah aku lajari kalian sesuatu, ya Nabi. Ini penting nih. Tudriku nabihi man sabakakum, kalian akan bisa memperdapati, bahasa kita menyusul dengan amalan itu, man sabakakum, akan orang-orang yang telah mendahului kalian. Artinya apa? Dengan amalan yang ini nih, orang-orang yang terdahulu, kalau kita susul. An orang-orang sugih, orang-orang fakir merasa kalah dengan orang-orang sugih karena mereka kau bersedekah. Sementara kami kada kau bersedekah, jadi mereka jauh di depan kami. Ujar orang-orang fakir nih, baadu. Ya Nabi, amalakan ini nak memberi amalan. Ikam kawa kena menyusul lawan orang-orang sugih ni tu. Bubuhan ikam kawa kena sederajat di surga dengan orang-orang sugih ni tu. Watasbiqu nabihi man ba'dakum, dan kalian akan mendahului dengan amalan itu orang-orang sesudah kalian. Artinya orang-orang yang sesudah kalian kada akan bisa menyusul kalian. Orang-orang yang sesudah kalian, yang di belakang kalian, kada akan bisa satu derajat dengan kalian. Dengan sebab amalan ini. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, dan tidak ada seseorang yang lebih afdal dari kalian. Bahasa kita, kada ada yang lebih hebat dari kalian. Kada ada yang lebih utama dari kalian. Paharatnya sudah buah nikam ini, Nabi. Bila hakun ma'amalakan ini. Illa kecuali haja Nabi. Man sana'a mithla ma sana'tum. Nang bisa menyusul kalian. Nang bisa satu derajat dengan kalian. Man sana'a mithla ma sana'tum. Seseorang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat. Kecuali orang-orang sudah kalian kena, kayak kita nih hidup jauh benar. Jauh benar kalau dari para sahabat itu. Bila kita nih meniru kena apa yang digawi oleh sahabat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, kita akan bisa kena berkumpul dengan para sahabat. Kita akan bisa berkumpul dengan para sahabat. Asal kita ma'amalakan, menggawi napa nang digawi oleh para sahabat. Sebagaimana nang diajarkan oleh Rasulullah. Hakun aja Nabi kamu beri amalan itu. Orang sugih tadahulu pada buhan ikamnya dan sebab amalannya bersedekah, memerdekakan budak dan macam-macam. Bila ikam baca ini je Nabi, ikam kau menyusul bunuh orang-orang sugih itu. Kada dak lu minta harta? Adalah minta harta. Ada. Nang dicari ini kayak apa sekira di sisi Tuhan juga jadi mulia. Karena di surga tinggi derajat. Kenapa dicari tinggi derajat itu? Nang apa surga itu paling bawah gini nyaman benar sudah. Jangankan surga nang paling bawah nih, keandakan sandal aja di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. La maudhi'u ahadikum bil la maudhi'u na'li ahadikum bil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. La maudhi'u na'li ahadikum, sungguh tempat sandal salah seorang kalian di surga itu lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat sandal aja, apalagi sandalnya, apalagi perhiasannya, apalagi pakaian-pakaiannya. Bah, ada kisah di surga itu kada payu lagi sisa, ada tuh pakai lagi.
surga itu masya Allah. Kada oh dikisah. Man sahabat, pikir-pikiran sahabat itu aja. Mun kayak kita nih dunia aja pikiran, datang guru, usaha sunyi, minta banyu sekira payo. Nah itu bang dar. Bila sunyi sadang bepara ke guru. Bila sibuk lawan gawian bilang ngalih benar bedepar. Manalipun haji enggak ada sawatan juga. Nah, apa nang digawe? Ujar Nabi, nah amalannya nah. Ini binian lakian nih bila hendak apa punya derajat nang tinggi di sisi Allah. Bila hendak, karena bila masuk surga itu di tempat di surga nang tinggi, amalannya ini aja. Ujar Nabi tusabbihun, engkau bertasbih. Watahmadun, dan bertahmid. Watukabbirun, dan bertakbir. Dubura kulli salatin, setiap habis sembahyang, salasan wa salasina maratan, 33 kali. Amalan itu aja. Habis sembahyang, jangan ditinggal amalan nenena. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini dari Rasulullah. Dan fadilatnya apa? Kita akan bisa menyusul orang-orang yang di depan kita. Dan orang-orang yang sesudah kita kada akan bisa menyusul kita. Artinya kita akan dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita akan memperoleh surga yang tinggi kainanya di akhirat. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi pas-pasakan 33. Ini yang dari Rasulullah, kita ini kadang-kadang lapih baca. Bila lapih itu sudah lain daripada Nabi. Nah, bila lain daripada Nabi, dapat fadilat berzikir saja. Namun, apa? Nang faedahnya apa? Nang ujar Nabi, kada akan dapat ini tuh. Karena lain dari nang diajarkan Nabi. Ini bila sudah dari Nabi, dari wali, dari guru, jumlahnya sekian, harus itu aja. Kita ini kadang-kadang berpikir makin banyak makin bagus aja. Salah nih tuh. Ada seseorang datang kepada Kiai Hamid Pasuruan. Anak umpat musabakah di Aceh. Hadiahnya bila nomor satu. Bila nomor satu naik haji. Datangnya nih Kiai Hamid. Ya Kiai Hamid bacalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Pas-pasakan gak ada buli. Kurang gak ada buli lebih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 450 kali. Sebelum ikam tampil malamnya. Esok kena tampil. Nah giliran seorang baca malamnya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali harus pas di sijin, jangan lebih, apalagi kurang, lebih jangan. Pikiran kita bagus lagi, makin banyak makin bagus itu pikiran kita kan. Ada tahu setiap jumlah itu ada rahasia di baliknya tuh. Kayak Asmaul Husna itu kan ada jumlahnya. Bila kita hendak dapat fadilat daripada Asmaul Husna itu sesuaikan bilangannya. Ma'amalakan itu kayak latif itu kan jumlahnya 129. Bila kita hendak dapat kelembutan Allah, baca ya latif 129, ya latif 129. Itu ijazah para guru-guru kita, para habaib. Bila hendak nyaman karena Allah bersikap lembut lawan inya. Lembut itu ia kasih sayang. Karena sayang lalu bersikap lembut. Dan dibalik kelembutan itu pasti ada anugerah.
Jadi bila hamba tuh Tuhan bersikap lembut dengan inya, nyaman tarus hamba tuh, nyaman tarus. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, wahai zat yang maha lembut. Dibaca 129, jangan lebih. Ini kata Pak Lalang dia baik 133. Man seputaran ini kan 100. Baca ini nah 33. Wah lebih baik kenapa kan 200. Aduh mau ini. Kayak kabir. Kabir itu kan maha besar. Kabir itu jumlahnya 232, 232, 200, 232. Itu. Kap itu 20, ba itu 2, ya itu 10, 32 sudah, ra itu 200, jadi 232. Lalu guru kita kan 232. Jadi bila hendak dapat apa arti kabirnya itu maha besar. Jadi orang yang baca ya kabir, ya kabir, ya kabir sebanyak 232, dia akan diberi Allah kebesaran. Kebesaran apa? Tentu kebesaran sesuai dengan hamba. Arti kebesaran kemuliaan. Orang alim bila ma'amalakan ya kabir, ya kabir, dia akan diberi Allah kebesaran, kemuliaan pada ilmunya. Orang yang berharta bila ma'amalannya kabir, ya kabir, ya kabir, dia akan diberi Allah dan sebab hartanya dia akan jadi orang besar. Tapi berkat amalan itu besarnya napa? Insya Allah besarnya kada akan membuat dia jadi orang sombong. Kada. Tapi bujur-bujur ma'amalakan ya kabir, ya kabir, ya kabir itu 232. Alang-alang baik 233. Nah. Itu kan menambahi seorang arannya. 232 itu guru kita. Ada bung ini 292, nah apa aja Asmaul Husna kah? Lain. Bung ini, ulun ma'ambil daripada sabrun, sabar. Sat itu 90, ba itu 2, ra itu 200, jadi 292. Kenapa? Bukannya ulun hendak balain pada perguruan, kada. Ulun asa kada sanggup menyandang 232 itu. Guru itu orang besar, alim besar. Bahkan ulun percaya sidin itu wali besar. Lalu sidin sangat pantas menyandang kabir. Karena sidin memang orang besar. Ada kayak kita ini apa? Kita ini ujung kukunya aja kada apa-apanya. Nah, lalu ngaran kita ini artinya bukan siapa-siapa. Amun kaya guru itu kuitan sidin orang alim. Kai sidin orang alim. Datu sidin orang alim. Sidin kan bin Kiai Muhammad bin Ahmad Mughni bin Syekh Muhammad Tahir bin Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Tuan guru tarus tuh. Wali-wali aja tuh sidin. Dari segi nasab mulia, sidinnya pun mulia. Akhirnya apa? Sidin itu sangat pantas disebut alim besar, ulama besar. Mun gaya kita ini apa? Nasab kita sampai ke mana kita kada tahu. Keturunan siapa kita ini? Mudahan jangan keturunan Fir'aun. Kenapa? Sangat marga apa? Marga kedua ni aja, kedua ni. Lalu akhirnya waktu ulun bawon mau hendak mengulah bungin ni, banyak suara-suara sumbang. Bah, mustahil kau membangun, mustahil. Tuh guru-guru banyaknya di Baraba ini. Artinya kada mohon pesantren ha, kada. Jadi siapa ulun ni? Jadi ulun menerima suara-suara itu. Sikapnya apa? Mudahan jadi orang sabar. Mun merasa sabar ya kada jua pang. Mudahan sabar menyikapi nang suara-suara orang itu. Sampai sekarang suara-suara itu masih ada aja. Orang-orang kada katuju lawan kita. Nah lalu akhirnya kita berharap mudahan jadi orang sabar. Lalu kita berandak di 292 itu. Nah akhirnya apa?
kita berharap kalau ini kita sekali lagi bukannya kita mengaku kita ini orang sabar kada. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran itu. Bila kau sabar, ujar Tuhan, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Bila kau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibayar orang-orang sabar itu pahalanya tanpa hitung. Mudah-mudahan kau jadi orang sabar nih. Bah pahalanya kada ada berhitung. Mati ulun di sini nih bila ada duit kada berhitungan dah buat kelaci. Karena bila ada orang datang bayar ini juga. Kada sadar kada mulah kantor putri nang halus saja 40 juta aja habisnya umai julun. Jadi kada model anak ta. Allah Taala ta manui. Jadi kalau wai kena ada anggapan kenapa aja pungin kada saman perguruan. Ah memang kada sama lawan perguruan. Mun guru tu orang alim besar. Mun saurana apa? Ini kada kisah tawadhu kada lah dasar bujur. Tawadhu aja kada dasar bujur nini. Kita merasa ada apa-apanya. Paribasanya ujung kukunya aja kada ada kita nih. Lalu karena itulah kita karena marga kadawani itu, lalu kita di bumi ini kadada manu 232 tuh kadada. Anunya aja kita kadawani menuruti. Apalagi misalnya nang penampilan misalnya kita hendak bebulang. Kita ini ijazah alhamdulillah dari Habib Umar, dari Habib-Habib nang datang ke sini nah. Banyak nama ijazahan kita bulang tuh. Tapi kita kada berani berpulang nih tuh. Paling hendak di rumah atau misalnya bulan puasa waktu tahajud nih tuh kita berpulang ay. Mamalakan ujar Nabi bila berpulang tuh lebih baik daripada 71 rakaat berpulang lebih baik daripada 70 rakaat kada berpulang. Awah aja di rumah mamalakan. Amun keluar kalau kada kau menjaga hati akibatnya napa? Pahala nang didapat dari sembahyang bebulang itu kada kawa maimbangi dosa nang didapat dari hati nang rusak nito. Hati rusak. Merasa seorang jadi tuan guru sudah. Merasa ini. Nah itu dari segi itu dulu. Belum dari segi adab. Kalau adab. Adab nih. Kalau nang lain kita kada bercampur. Kalau nang lain ini kitanya. Kalau nang lain, oh aku empat guru si anu guru si anu. Nang lain kita lah kada memandir orang lah. Kita memandir kita aja. Kita memandir kita aja. Masalah orang ini masyarapnya lain-lain. Serapan ilmu tuh lain-lain kemana? Masyarap kita kemana? Nah jadi itulah. Bila jadi si kisah tadi nih. Orang yang hendak bahaji teh. Orang bahaji teh. Baca ay. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil nih. Waktu hendak tampil esok. Pahalanya naik haji. Karena cegera nampak pahalanya aja. Upahnya. Bila juara satu, empat musabakah nih. Bila juara satu naik haji. Jadi ujar Ki Hamid baca 450 kali. Baca 450 kali. Jangan lebih. Katakan sampai giliran. Begitu artinya mak isuk giliran baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450. Habis subuh. Asa duduk hati nih pulang nih. Asa gelisah, asa kada yakin amalan nang malam tadi, baca pulang hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali pulang. Sudah dua kali nih. Begitu artinya duduk di podium, begitu nang di kursi mahadang giliran nih, gugup pulang nih mahadang giliran nih. Baca ai pulang hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali.
Jadi tiga kali membaca itu tampil bagus benar orangnya, dasar hebat. Begitu pengumuman juara siapa? Sekalinya orang dedeh juara tiga. Juara tiga. Bulik dari Aceh ke Pasuruan. Beilang anu Kiai Hamid Balapur. Juara berapa aja Kiai Hamid? Juara tiga Kiai. Berapa kali garing suruh membaca? 450. 450 jujur kalau 450. Tapi jisidin berapa kali kamu baca itu? Tiga kali aja orang neta. Nah karena kamu tiga kali membaca itu, jadi kamu juara tiga aja sih Den. Nah, jadi bila ujar guru sekian, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Itu. Ini nah kayak takbir subhanallah, kayak tasbih subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu jangan dilebihi, apalagi dikurangi. Kayak apa mengurangi tasbih kayak kecepatan alhamdulillah mau dikaya apa kan baca mengatik tasbihnya nih mau dibeling-keling kaun itu. Ada juga nang orang nang labih itu kayak apa. Nah ulun minta maaf, ulun minta maaf mubuhan pian lah, artinya kebiasaan di kampung kita. Namun di pesantren kada bang. Nah, kalau dimulai di Berabai sudah mulai guru kada denya menggawin itu. Tapi di kampung-kampung kita banyak nang subhanallah. Pas sudah 33. Subhanallah bihamdi subhanallazim alhamdulillah. Ini kada dihitung alhamdulillahnya ini. Alhamdulillah. Sudah 34. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kada dihitung ulang Allahu akbarnya. Nah, jadi berapa lebihnya nita? Berapa nita lebihnya? Hitung asa orang. Berapa pian anak melebihi? Maka bila sekadar itu, bila kaya itu cara membacanya bukan berdosa, kada ada berdosa, berpahala pian, berpahala. Tapi pahala betasbih, pahala berzikir, pahala apa lagi? Betahmid, betakbir. Adapun fadilat nang ujar Rasulullah tu, karena lain lawan yang diajarkan Rasulullah, maka kada dapat. Kada dapat. Dan fadilatnya belum habis inggit situ. Nah, lalu bubuhan orang fakir ni kahimungan dapat amalan itu. Artinya akannya buat orang sugih menyumbang nang kayak apa kayaknya. Kita membaca nang ini aja sama kayaknya kita kau menyusul buhannya kan. Nah, kahimungan orang-orang fakir. Lalu amalan itu sampai ke telinga orang sugih. Amalan itu sampai ke telinga orang sugih. Lalu orang sugih ma'amalakan jolo nang itu. Lalu aduh orang fakir pulang. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Maka kembali orang-orang fakir muhajirin kepada Rasulullah. Badu pulang. Faqalu maka berkata orang-orang fakir. Wahai Rasulullah. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Fafa'alu mithlah. Mendengar saudara-saudara kami orang berduit itu nah. Dengan apa yang kami kerjakan, maka mereka menuruti Rasulullah, menggawi apa nang kami gawi, apalagi kami kalah pulang kami Rasulullah. Nah, faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Habis cerita. Ujar Nabi, itu anugerah Allah nang Allah berikan kepada orang nang dia kehendaki. Selesai kisah. Bila sudah anugerah Allah, tak boleh lagi ini. Kawalah kita merubah kehendak Allah. Kawalah kita hendak memalingkan anugerah Allah. Ada kawah. Nah, jadi nang kita ambil pelajaran di sini, kayak apa hati bun sahabat itulah. Kada ada di hati mereka itu
dunia ni nah. Napa nang mereka kejar, napa nang mereka cari itu bukan dunia, tapi semata-mata akhirat. Nah itu. Nah kemudian masalah amalan, amalan nang subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, setiap habis sembahyang itu fadilatnya selain nang disebutkan ini dalam azkar an-nawawi Rasulullah mengatakan man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33. Siapa bertasbih mengucap subhanallah setiap habis sembahyang 33. Wa hamidallah 33 dan mengucap alhamdulillah 33. Wa kabbarallah 33 dan dia bertakbir. Dia bertakbir. Mengucap Allahu Akbar 33, 33 juga. Berarti jumlahnya berapa? 99. Wa qala tamamal mi'ah dan dia berkata menyempurnakan bilangan 100. Mangga napi 100 dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katakan itu. Nang menggenapi 100 tuh bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit kadada. Yuhyi wa yumit kadada riwayatnya. Dan ini di dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah. Riwayatnya ada dikutip Imam Nawawi dalam Azkar An-Nawawi. Jadi ujar Rasulullah dalam Sahih Muslim riwayat Imam Abu Hurairah mengganapi 100 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun nang riwayat yuhyi wa yumit itu dibaca 10 kali nang sebelum kita berpindah posisi duduk. Imba salam itu ada pulang riwayatnya, lain pulang fadilatnya. Lain pulang fadilatnya nang bebuat yuhyi wa yumit itu lain pulang fadilatnya. Ini nang menggenapi 100 ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini saya kira amalan kita ini mutasil lawan Nabi. Tersambung lawan Nabi. Harus bujur-bujur menuruti Nabi. Ini ada riwayatnya dari dalam Sahih Muslim. Ulun alhamdulillah punya sanad ijazah dari guru ulun sampai ke Imam Muslim. Imam Muslim sampai kepada Rasulullah. Ada sanadnya di rumah tuh. Guru Sukri dari Syih Yasin. Dari si Umar Hamdan Mahrasi terus sampai kepada Imam Muslim. Sampai kepada Rasulullah. Tapi terserah pian aja. Tapi ulun kada menyalahkan. Nang rancak pian baca sarajin itu. Tapi kebanyakan kita ini amalan itu turutan. Ada lagi dadangaran. Nah ulun sampai yakni bujur-bujur na ulun tahu. Dan ada sanatnya. Ada mata rantainya dari ulun ke guru ulun sampai kepada Rasulullah. Nah, bila amalan pian nih, subhanallah 33, Allahu alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, kita hari-hari nih, tapi kita nih kada ada bujur-bujur belajar. Padahal innamal ilmul mu'tabar mata salah sanaduhu bisaidil bashar. Ilmu nang mu'tabar nang kawa dipertanggungjawabkan kena di akhirat nang sampai sanatnya mata rantainya kepada Rasulullah. Jadi subhanallah 33 jangan dilebihi jangan dikurangi. Alhamdulillah 33 jangan dilebihi jangan dikurangi. Allahu akbar 33 jangan dilebihi jangan dikurangi. Itu sudah meninggikan derajat kita di surga. Nang itu toh. Bila kita akun menambahi pulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ujar Nabi. Ujar Nabi. Ghufirat khatayahu. Wa in kanat mithla zabadil bahar.
akan diampuni Tuhan seluruh dosa dan kesalahannya, sekalipun kesalahan dan dosa itu seperti buih di lautan banyaknya. Nah itu fadilat. Menambahi kalimat itu aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa nang kaya apa banyaknya, walaupun seperti buih di lautan. Kalau menghitung kita, kalau menghitung buih di lautan itu, ada kau dihitung-hitung banyaknya. Dosa kita kaya itu banyaknya. Allah ampuni, Allah hapusakan. Asal sesuai dengan nang diajarkan Rasulullah. Bila kada sesuai, dapat pahala berzikir, dapat pahala bertasbih, dapat pahala bukannya haram, bukannya kada boleh. Kadanya ada boleh pang boleh haji. Artinya tuh, tapi kada sesuai lawan nang diajarkan Nabi. Berarti kada sama tuh fadilatnya. Kada sama tuh fadilatnya. Itu aja. Bila hendak nang mampurtis ulun, tadi ke rumah tuh. Ada aja kitabnya. Ada aja kitabnya. Alhamdulillah ulun kutubu sittah itu dapat ijazah di Martapura, ada Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dari ulun dapat ijazah dari guru-guru ulun sampai ke pengarang nang itu sampai ke Rasulullah ada. Dari guru di Martapura ada, dari guru di Gampa ada juz ijazah kan itu. Sidin dari Abbasidin, Abbasidin dari Said Amin Kutbi, Wali Kutub, terus sampai kepada pengarang sampai ke Rasulullah. Jadi bagi nah hendak nang memprotes, cara maulun malam ini mudil menyalahkan amalan nurang di kampung, mang kadalah, kadalah. Jangan sampai ini timbul fitnah nah. Ulun anak membujurakan, bukan menyalahkan. Nang kurang pas dibujurakan, nang ini nang sesuai lawan nang diajarkan Nabi. Tapi bila pian anak menarusakan gawin pian bahari, ayo aku empat orang kampung bahari saja, tasarah pian. Enggak ada memaksa juga, pian empat ulun enggak ada juga. Ada memaksa juga, sekiranya pian menuruti ulun enggak ada. Nah, kalau kita aur, anak capat. Biasanya orang capat, kita ini bila aur, anak capat. Kalau lah, nang 33 ini asa kalawasan. Asa kebanyakan. Melandung sudah arinah. Padulah nama dan solusinya, bang. Ujar Nabi, ada pala dalam sedikit ada pala. Hah? Bila kada kita ambihan barang nah. Bila kita aur buai nah, pian aur bemasak misalnya. Ai bebinian ni kepada aur sambil sembahyang kan. Nah, ya Allah, ada nang bagawi di pasar juga sembahyang anak capat jut, urang langganan mah hadangi di toko. Bila hendak dikurangi juga dari 33 kawai, tapi sesuaikan lawan jumlah nang diajarkan Nabi. Nah, ada Allah. Dan ini riwayatnya dari Abi Daud, Tirmizi. Ada sanatnya juga sampai ke Rasulullah. Dalam Sunan Tirmizi ada, dalam Sunan Abi Daud ada. Dari kita, dari guru kita sampai kepada Imam Tirmizi, sampai kepada Imam Abi Daud. Mereka sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ujar Nabi, khaslatani la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Dua perkara, khaslatani au khallatani, dua perkara, la yuhafidhu alaihima abdun muslimun, kada manuguli, asa dituguli amalan nengene, kada manuguli atas dua perkara itu seorang hamba, melainkan dakhalal jannah, pasti masuk surga ya Nabi. Pasti masuk surga. Ini Nabi nih. Dalam kalau orang tuh mengaji ilmu bahasa Arab, dakhala itu fi'il madhi. Dakhala itu fi'il madhi. Itu fi'il madhi itu litahqiq pasti. Kenapa pasti? Kenapa pasti? Karena begitu pastinya lalu seakan-akan telah terjadi. Dakhala kan fi'il madhi. Telah masuk, padahal belum lagi masuk orangnya aja masih hidup di dunia.
tapi nya ma'amalakan nang ini nah seakan-akan dia telah masuk surga. Karena nang memastikan ini Rasulullah. Napa nang dua ni, dan itu ujar Nabi humayasirun. Nang dua tu mudah benar. Tapi manfaatnya pasti masuk surga. Waman ya'mal bihi maqalil, dan urang nang ma'amalakan tu sedikit. Katahuan Nabi bedahulu. Bujur nang dua ni mudah, nang dua nang ini nyaman diamalakan, tapi sedikit benar hakun ma'amalakan ni jeneng Nabi. Ini sudah dibaca Nabi bedahulu. Sudah dibaca Nabi bedahulu. Napa? Yusabbihullahu ta'ala dubura kulli salatin asyra wa yahmadu asyra wa yukabbiru asyra. Baca subhanallah habis sembahyang 10 kali barang. Bila nak mengurangi, kurangi 10 sama sekali. Baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Apalagi? Hah? Allahu Akbar 10 kali. Ini jumlah dari Nabi langsung bila nak pian mengurangi, kurangi sampai 10 sama sekali. Dan itu ada riwayatnya dari Nabi. Ada riwayat dari Nabi. Nah, itu. Jadi amalan yang pertama nang pasti membawa kita ke surga bila habis sembahyang subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Jangan ditinggal nih toh. Bila pun lebih nang 33 tadi ada pulang tambahan amalan fadilat anugerahnya. Nah, kemudian amalan yang kedua subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 ketika kita hendak guring. Nah, jadi dua macam amalan itu bila kita kawarutin, Nabi mengatakan dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi napa? Jan Nabi sedikit nang kau ma'amalakan itu. Nah, padahal mudah benar. Hendak guring tuh sebelum berebah tuh. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Pas 100. Itu amalan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Di mana Sayyidah Fatimah itu? Fatimah itu kan putri nang paling disayangi Nabi. Anak nang paling disayangi Nabi Fatimah tuh. Nabi itu bila hendak ke mana aja tulak mesti bertamu Fatimah dulu, sidin cium dulu, hanya tulak. Karena bila bertamu, pemulaan yang dicari sidin Fatimah dulu. Ini itu amalan yang dijulungi Nabi. Ini asalnya Fatimah ini anu badu. Lapa bener bahi ulun maka maurus Hasan Husin. Kan waktu lagi halus nih. Artinya maka maurus laki, bemasak, bertetap semacam-macam. Minta pangbah ulun ini pembantu. Karena bila ada nang tawanan-tawanan perang itu nah. Sagan membantu di rumah, jadi Nabi ikam hendaklah anak nang lebih baik daripada pembantu. Nang apa? Ya diberi Nabi amalan tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Napa aja kaitannya nang itu lawan pembantu? Sekalinya kaya apa aja lapahnya awak kita? Kaya apa aja lapahnya awak kita karena kita begawian siang hendak guring membaca nang itu. Bangun sigar tu awak. Nang kaya siang semalam tu gawian kita tu dibantu oleh si pembantu. Awak sigar. Asal hendak guring tu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Guring ha. Begitu bangun awak tu sigar, disigarakan Tuhan pula. Al-Fatihah.